Bismillahirrahmanirrahim. Tanggal 22 April ya, 2024, untuk mesin roasting kapasitas 5 kilo pemesan Bapak Iksan Pare-Pare Sulawesi Selatan ya. Ini uji trial. Ini kita sedang uji trial Pak ya, sudah Pak ya. Untuk tombol drumnya, calling, blower, lampu. Untuk sementara calling belum saya nyalakan ya. Kita ambil start suhu. Sekarang suhunya sudah mencapai 150 kurang ya, yang warna hitam. Untuk drumnya sudah menyala, berputar ya untuk drumnya. Untuk checker ya, lampu penerang, kaca pengintai ya. Ini semua dibuat bukan permanen Pak ya, pakai baut foto L ini Pak ya. Untuk rumah cekernya kita pakai bukan di permanen jelas ya Pak ya. Sama ini untuk kopernya ya juga enggak di apa ya, permanen jelas kita pakai copotan juga biar waktu maintenance enggak kesulitan. Sama ini juga semuanya dibuat bongkar pasang ya Pak ya. Ini juga ya Pak ya. Kopernya untuk dorong outputnya, terus dorong koper masuk untuk penampungan sampah ya Pak ya. Untuk pengapian kompor sudah menyala Pak ini Pak ya. Sudah terlihat. Nah, untuk nyala pengapian kompornya. Nah, begitu juga untuk monitor apa ya, panelnya, drum, untuk menggerakkan drum tabung biar berputar, ini sudah menyala. Untuk calling, untuk agitator pengurai ya, calling coba kita nyalakan biar tahu. Ini untuk agitatornya biar pengurainya. Kebetulan ini enggak saya nyalakan dulu. Untuk blower, untuk airflow ya, penyedotan asap, terus proses pendinginan, terus untuk lampu penerang ini. Oh ya, ini Pak, untuk speed control di sini kita menyediakan speed control juga di sini. Kompi sama speed control untuk mengatur kecepatan putaran drum ya Pak ya. Kalau semakin tinggi semakin cepat. Coba saya taruh di 6 ya. Putarannya semakin cepat. Kalau kita taruh di 3 bisa setel untuk putarannya, bisa kalem atau lebih cepat tergantung pemakaian atau para roster, beda operasional, beda roster. Kalau saya sih sukanya di 4 ini ya, sedangnya Pak ya. Ini powernya sudah menyala ya. Ini katup untuk apa ya, airflow. Kalau posisi begini menutup, kalau begini buka ya. Ini kebetulan saya tutup, kita mencari suhu ya. Suhu sudah mencapai 150. Untuk penampungan sampah juga ada di sini ya Pak ya. Oke Pak, ini sudah saya siapkan biji kopinya ya. Ini hampir 3 kilo lebih lah. Kita cari suhu dulu, kebetulan di kopi saya sudah habis. Kopi saya sudah habis, mau roasting mungkin ya. Cuma saya roasting buat stok kebutuhan sehari-hari Pak ya. Oke Pak. Mesinnya sudah siap. Untuk Bapak Iksan di Pare-Pare Sulawesi Selatan.
Oke, biji kopi sudah dioper, kita masukkan ya. Kita tunggu kematangan. Sudah masuk medium ini Pak ya. Medium. Oke, kita masuk medium Pak ya. Untuk speed control, kecepatan putaran saya taruh di 3,5 ya. Untuk AB kita maksimalkan, agak saya kecilkan sedikit. Oh, sudah ada bau-bau. Kita standby aja ini, masuk medium to truck ini, mau medium to truck Pak ya. Kita standby, checker dengan kematangan yang kita inginkan ya. Asap sudah mau keluar, sudah keluar, mulai keluar ya. Cek lagi, jangan sampai kelewatan. Mau tutup ini ya. Saya rasa sudah cukup ya. Kita matikan kompor, ini sudah masuk level ya, aman ya. Setelah itu kita nyalakan cooling agregatornya. Oke, kita mau truk ini Pak ya. Oke, kita keluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
medium lah. Alhamdulillah hasilnya oke. Untuk kapasitas 5 kilo pemesan Bapak Iksan. Dingin kok ini, masih proses pendinginan sudah dingin. Proses pendinginan sudah dingin ini pak ya. Hasilnya oke, rasa. Sudah dingin, proses pendinginan kita keluarkan. Sudah ada disediakan 6 pan. Ini untuk kita buka. Siap-siap packing pak ya, mohon pelunasannya segera dibereskan. Terima kasih Pak Iksan.